If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Aduh, gua capek banget guys, beneran sumpah. Halo guys, kembali lagi bersama gue Erwin dari Main Ikan Channel. Jangan salah guys, channel itu N-nya 2 ya guys, bukan 1. Guys, di konten kali ini gue cuma ingin berbagi kesedihan. Jadi gue sekarang lagi di kontes ACY Arwana Club Yogyakarta. Jadi gue sekarang lagi di Jogja untuk mengikuti kontes. Gue jalan tadi, gue naik kereta. Gue jalan tadi dari jam 4, bangun dari jam 3, jalan jam 4. Sedangkan ikan udah gue kirim dari kemarin, jadi udah sampai duluan Jogja. Gue ke stasiun Senen, dari stasiun Senen gue ke turun di stasiun Yogyakarta. Gue ambil ikan di ekspedisi, biar simpel semuanya. Jadi gue bawa 3 ekor, kelas EKS semua. Kemudian gue bawa ke Grab Car ke Sleman, ini sekarang di Sleman City. Atrium Rama Sleman City Hall. Baru makan roti jujur ya dari pagi. Capek banget, cuman yang penting ya udah ikan dulu aman, habis ikan aman, hati tenang baru kita makan. Gua bawa ke arena, gua buka box. Gua masukin satu persatu ke tanknya 3 ekor. Pas temen gua ngeliat, "Mana Win ikannya?" "Ini ikannya." "Lah. Kok ini satu ekor ininya patah." Wah, udah panik gua dengar patah, udah sumpah. Gua takutnya dayung kalau udah patah susah banget sembuhnya. "Mana patah apa? Layar bawah, fin bawah." Gua enggak percaya kan, gua enggak percayalah. Orang aman kok kemarin sebelum kirim. Aduh, gua capek banget guys, beneran sumpah, bad mood. Capek, bad mood, sedih, bingung gua. Gak taunya pas gue cek bener, dari 3 ekor ada 1 ekor yang kendala ekor bagian bawah, bukan ekor sih, aduh otak, jadi sorry guys otak udah apa, layar bawahnya nanti kita lihat ikannya patah. Ya pada dasarnya bisa sembuh, bisa numbuh lagi untungnya, kalau dayung susah, untungnya cuma layar bagian bawah masih bisa sembuh. Cuman ya udah nggak bakal bisa dinilai, parah banget soalnya cuy patahnya. Cuman ya mau gimana, apes, jarang terjadi, tapi ya terjadi, mau gimana lagi, ya ilmu kali ya buat gua. Aduh, sampai bingung ya, apes lah istilahnya, nggak selalu berjalan mulus ya, baik kendala, ujian dari yang maha kuasa pastinya buat gua. Masih bisa sembuh, cuman ya jadi kontes ini ada 1 ekor yang nggak bisa, dan itu ikan yang paling gua sayang, yang paling gua suka. Saat lagi segernya itu bagus banget, ekornya besar banget, dayungnya tuh lekukannya indah banget, dan dayungnya tuh ke bawahnya tuh alami, enak lah dilihat ya, overall bagi gue enak dilihat. Terusnya gesit, ikannya emang gesit banget, agresif ikannya, ya memang agresif, gesit. Ternyata dia yang layarnya patah, ya mau gimana lagi, bingung gue sumpah, hati gue lagi kacau balau banget jujur. Ini konten gue lagi kacau balau, tapi ya nggak cuma seneng aja gue sharing, sedihnya pun gue sharing. Gue lagi masih cari penyebabnya apa sampai dia berontak segitu parahnya, atau memang cuma apes, wallahualam. Ya mudah-mudahan, doain ya guys yang 2 ekor ini, jadi tadinya ada 3 sekarang jadi tinggal 2, 1 udah nggak mungkin banget, udah impossible karena persaingannya keras, cakep-cakep semua kalau di kelas EKS. Tapi ya doain aja, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya segalanya. Kalau memang hak gua, memang jatah gua, atau memang rezeki gua menang, ya menang. Walaupun cuma dengan 2 ekor, tapi kalau memang rezeki gua kalah, ya ujiannya di sini, ya udah, mau gimana, yang penting kan ikhtiar. Kita manusia cuma bisa ikhtiar, melihat ikannya. Yuk, kita lihat yuk. Sekarang juga lihat yang baru masuk sih, baru masuk. Kisaran 5 menit lalu lah, 5 menit, 10 menit. Yuk. Teman-teman, ini dia ikan gua yang layarnya patah. Ini lagi dikasih oksigen. Kenapa ditutup? Ya satu, biar ikannya juga nggak stres, karena kan berarti lagi nggak sehat.
Kedua juga biar ya percuma juga nggak bakal bisa dinilai. Jadi mendingan tutup aja biar ikannya tenang. Aduh, ya mau lihat yuk, kita lihat ya. Nih teman-teman tuh, itu tuh. Ya nanti sih di kita salon. Oh, alhamdulillah patasnya di ujung ya. Oh iya di ujung sih ya, alhamdulillah. Masih bisa sembuh lah ini, ya Allah. Duh, sedih banget ini kalau lagi sehat dia seger banget. Waduh, bener ekornya gede. Terusnya ini jadi agak begini renangnya. Aduh, jadi nggak ganteng ente. Capeknya itu lagi teman-teman. Pas capek banget dengar lihat gini gitu kan. Di kontes, di arena yang ibarat kata kita udah bayar, kita tahu begini. Aduh, sedih banget. Tapi ya inilah resikonya. Nggak ada yang perfect. Kadang kan juga ada selain resiko ini, resiko nggak perform juga resiko, bagian dari resiko. Ya, ini masih bisa. Alhamdulillah, yang penting bukan dayung teman-teman. Kalau dayung itu udah susah banget, sumpah. Yang penting ini bukan dayung, layar masih bisa, cuman ya paling ya kerugiannya ya capeknya, uang arenanya, ya itulah resiko yang mesti gue tempuh. Aduh, ntar mudah-mudahan balik ganteng lagi ya, kita akan nanti, kita bikinin konten khusus kalau perlu. Yuh. Nah, selain ini di sini udah cakep-cakep semua nih ikannya teman-teman. Cakep-cakep semua ya, kayak saya gila-gila semua tuh ekornya, edan dayungnya tuh. Cakep nih, gue suka nih. Oke, kita mau lihat ikan gue teman-teman, yuk. Nih jangan tanya dah kalau ikan kontes cakep-cakep semua tuh. Aduh, dayung sama ekornya. Aduh, cakep. Mana ya punya gua yang lainnya, ini dia nih. Nah ini ada satu, alhamdulillah langsung perform teman-teman. Ini yang gua suka, badannya pas, tebalnya badannya, dayungnya, ekornya lebar, wow, overlap ekornya, warnanya, genetik merahnya, kemudian tekukan di mulut sendoknya, dayung si jantannya udah cakep dah. Mudah-mudahan perform, jadi bisa dapat nilai. Doain ya teman-teman ya, semoga dapat champion. Perform lagi nih, cakep. Cakep perform. Oke, nah ini kata teman-teman gue sih bagus. Tapi gue juga nggak tahu, Allah alam. Lagi tes pelang otak gue. Lagi blank. Kata teman-teman gue sih cakep. Teman-teman gue malah pada suka ini semua. Dia pada suka ini, overallnya dapat semua katanya. My ekor, dayung, kepala, ketebelan, fisik, semuanya dapat ini. Oh, teman-teman gue ini calon lah ya, doain mudah-mudahan doa mereka terkabulkan. Mereka bilang mudah-mudahan ini dapat juara. Oke teman-teman, sekian dulu di konten ini. Sekali lagi gue mohon doa-doa dari kalian yang bisa membuat terkabulkan. Mudah-mudahan dari dua ekor ada yang bisa, ya kalau syukur-syukur bisa dapat dua-duanya champion, alhamdulillah. Kalau enggak ya namanya juga kompetisi ya, ada kalah ada yang menang. Yang pasti gue minta dukungan dari kalian, support dari kalian. BTW sekian dulu di konten kali ini. Buat kalian yang ngerasa konten gue bermanfaat, boleh share ke teman-teman. Buat kalian yang suka, boleh kasih like. Buat kalian yang merasa ingin kasih masukan, boleh komentar di kolom komentar bawah. Tapi yang pasti kalian harus subscribe ya.